buah plumnya pada berjatuhan. Ini diterpa angin. Kemarin itu hujan angin lagi, jadi buah-buahnya itu pada jatuhan deh. Tuh, ini masih ada sisanya, mudah-mudahan nggak ada angin-angin lagi, biar bisa panen nih. Kalau nggak bisa panen. Ini masih ada sih sedikit tepinya nih. Ya. Dara, look that. Nih hari ini tuh panas banget ini, cuaca bagus kebeneran. Itu Daryl lagi ikut Opa Sander tuh bantuin buang sampah. Dia nanti mau main sama anak tetangga situ tapi belum datang. Nah, sekarang aku mau ngerapiin ini lagi. Nah, banyak yang pada jatuhan, teman-teman. Ini karena cuaca yang kayak gini nih di Belanda nih. Lagi-lagi cuacanya, tapi sekarang alhamdulillah terang. Nah ini nih, lihat nih teman-teman. Ini sayang banget ya teman-teman. Daryl, banyak. Ya, tuh, petik dan Daryl petik ini. Nah ini Daryl lagi bantuin Oma Wiwin ya, petik ke buncis ya. Ya, ini tiba belum ya, remote porsi tetreken. Pelan-pelan. Guyumorhan, selamat pagi. Bagi yang pertama kali mampir di channelku, kenalkan aku Wiwin dari kota Schiedam di Belanda. Nah hari ini aku lagi ada di kebunku, kebun nanam-nanamku teman-teman, yaitu namanya kebun Five Slashen. Hari ini hari Sabtu, cuaca bagus, jadi aku mau beres-beres dikit ya. Tuh teman-teman, sayang nih buahnya ya, pada berjatuhan buah plumnya. Ini diterpa angin teman-teman, buah-buahnya pada diterpa angin. Komar Sesuar. Nah, Daryl nih. Daryl lagi bantuin Oma Wiwin ya. In the after. After Darso. After the house. Oh, this is here. Nih, taruh situ. And there is Darso. Ya, kursu. And di karacem mutu dah. Taruh sono belakang. Eh, dumar darwan ikada leka. Pesan open. Chat Mardar so di Karacis. Ya sondok ya Pap ya. Nah, here stopen Chat Mardar. Oma Katna de Winkel so. Hari Rabu dan Sabtu adalah hari pembuangan sampah. Jadi sampai jam 12 kita bisa buang sampah di tempat pembuangan sampah di dekat kantornya itu. There what type of phone dan kickers? War. Baby kickers. Oh, this is apple. It's okay. Oh, di konve truk. Nih, teman-teman, sayang ya. Ini aku mau jadiin kompos ini, teman-teman.
ini tempat kompos aku, teman-teman. Jadi aku kumpulin sini sisa-sisa, aku jadiin kompos untuk tahun depan nanti dia jadi tanah. Rela udah bantu nama Wiwin ya. Buat Wiwin paken tuh. Tuh, Dera lama dapat permen nih. Habis bantuin buang sampah mama Wiwin ya. Tapi aku dorong kan udah minum belum? Tapi aku dorong kan. Ya. Kamu lagi ke situ ntar. Duduk situ. Ya. Dera lagi pause tuh. Ya, Dera. Nah ini teman-teman, aku mau ngerapiin daerah sini sekarang, teman-teman. Tuh, ini tuh mau aku ubinnya nih, mau aku pindahin ke sini, teman-teman. Tadinya tuh kan tanah aja, tapi rumput-rumput liar itu cepet tumbuh. Jadi ini mau aku bikin teras buat duduk-duduk. Kapinya harus dipasang ubinnya nih, nanti sander yang pasang. Ini aku pindahin dulu, nanti aku beli pasir di toko kebun di depan karena hari ini tokonya buka. Nah ini nanti di sini mau aku bikin teras, teman-teman. Nih tuh lihat tuh, aduh aku seneng banget nih sama bunga-bungaku ini nih, teman-teman. Bunga afrikanse ini, kalau lihat bunga ini aku inget tahun lalu yang pergi ke Bosnia, ke Kroasia, keliling Eropa waktu musim panas tahun lalu. Tiga minggu kita pergi keliling. Nah ini bibit-bibitnya dari sana. Tuh lihat tuh hasilnya, cakep ya teman-teman. Nah sebelah sini juga tuh, tuh. Nah ini tuh banyak kursetnya tuh. Happy home ke Kolpen, atau happy ke Dandan. Nah oke, Ika, aku mau terusin lagi ya teman-teman, mau nerusin olahragaku di kebun dulu sebentar. Aditis, nah ini baru beli pasir ini, minjem kerawakannya tetanggaku Yuni ini. Karena ini kerawakannya itu agak besaran dikit, jadi kalau beli ini tanah ini satu ini kamu tapi mesti nyangkul sendiri di tempat toko itu, harganya 2 euro. Jadi tapi harus rata ini teman-teman, diukurnya nggak boleh tinggi-tinggi. Nah ini kerawakannya ini agak besar daripada kerawakanku, makanya aku pinjem. Tapi tanahnya harus diratain dulu teman-teman, baru bisa dikasih pasir.
wahan atau satu gerobak, teman-teman, pasirnya masih kurang ini. Jadi mesti beli lagi, disander lagi ke tokonya lagi dulu tuh. Tokonya di perkebunan itu ada toko. Karena corona ini biasanya tiap hari Sabtu dibuka tokonya, tapi ini karena corona setiap 2 minggu sekali. Jadi hari ini tuh kebenaran dibuka, makanya kita beli pasir. Ini baru dapat satu gerobak, satu kerawahan yang tadi itu, teman-teman. Nanti setelah dipasirin ini baru dipasang ubinnya ini, teman-teman. Ubinnya nanti dipindahin ke situ. Terus jadi deh di teras buat duduk-duduk di sebelah situ. Nah, ini salah satu proyek di kebunku, teman. Nah, ini teman-teman. Ini baru aku ratain ini tanahnya nih tuh. Terus aku baru tadi di rumput liarnya dicabutin dulu, terus dikasih ini lagi namanya wortel dukis ini buat yang anti supaya tanaman atau rumput-rumput tuh tumbuhnya agak terhambat. Nah, baru dikasih pasir dulu, ini pasirnya kurang, nanti Pusander lagi ambil lagi dulu pasirnya di toko di depan itu. Tadi tetanggaku yang depan itu tuh dia juga lagi di sini. Tadi dia tuh cerita, katanya Wiwin, kata itu vlog. Aku udah lihat vlog yang di kebun itu, dia tuh suka, katanya. Bagus vlognya, katanya. Nanti kapan-kapan kita nge-vlog lagi ya, katanya. Nah, tuh dia juga tuh lagi datang hari ini tuh, teman-teman. Nah, ini panas juga, teman-teman, hari ini. Capek juga. Jangan, Daryl. Dalek isya. Nidun. Mandalek hati perau tepuk kepala natu loka asyik datut ya. Dar apa? Nah, ini panas banget hari ini. Baru itu ngaso dulu, ngos-ngosan, teman-teman. Kalau di kebun ini nih, kalau panas juga nggak enaknya itu, jadi cepet capek, teman-teman, karena panas banget. Kalau panas banget nggak bisa lama-lama kerja di kebun ini. Istirahat dulu deh, mau ngopi. Pelukan. Nah, itu buncisnya nih. Ini buncisnya bisa dipetik, teman-teman. Buat sayur sop ya, Daryl. Tuh. Tuh banyak ini. Tuh. Lihat di atas itu banyak, masih pentik. Nih. Ikan lagi. Oh. Oh ya, di bawah. Ada di bawah nggak? Ini sosok di sini. Mana? Banyak lagi. Ada lagi nggak? Ini masih kecil. Eh, cabai, Daryl. Ini cabainya biarin, biar merah. Di sana cari yang di sana. Oh, ini ada ini. Ngumpet. Pas topen. Sorry, belajar seperti lo. Nah, ada underwoman kayak kan? Di sekapu. Ya. Yang di situ tuh. Sini, Daryl, yang ini, Daryl. Ini, Daryl. Nih tuh banyak tuh. Tuh. Aku lagi aduh panas banget hari ini nih. Aku lagi mau metikin buncisnya, teman-teman. Ini dibantuin si Daryl. Daryl, saya Maria. Halo, Daryl. Ini sini, Daryl. Sini banyak ini. Bu Daryl lagi metikin buncis, teman-teman. Udah 2 gerobak selesai, kurang 1 gerobak lagi. Setelah itu kita selesai istirahat, teman-teman. Udah sini. Oh ya, ambil cari ya. Sama Syukun. Lihat ya. Ikan. Daryl nemu kodok, anak kodok ya. Coba lihat.
Sulif. Ayo lo selatan. Lepasin deh lo, kasihan. Taruh situ, kasihan. Kata Daryl tuh katanya seneng lihat dapat anak kodok teman-teman, suruh lepasin nggak mau, katanya dia mau mainin dulu katanya. Nah ini aku udah dapat 3 tuh, terasnya dapat 3, udah pakai 3 kerawahan, udah nanti mau diratain lagi baru dipasang ubinnya. Ini lagi pasang ubinnya tuh. Daryl capek ya? Si Daryl kecapean teman-teman, kepanasan dia. Nah ini menir kompeniku tuh lagi masang ubinnya tuh, panas juga. Nah, ini aku baru beresin sebelah sini tuh. Nah itu proyeknya belum selesai. Menir kompeni lagi bikin teras. Nah teman-teman, ini aku udah selesai nih, panas banget hari ini, jadi aku akhiri aja kerja-kerja di kebunku hari ini. Lagian aku siang ini ada acara lain. Jadi sampai jumpa di vlog-vlog berkebun lain kali ya teman-teman, jangan bosen-bosen. Nah sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Daryl, yuk. Ayo. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.